Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Titia Hafitandani, kelas 10 RPL 2. Saya ingin memberikan contoh tentang kegiatan atau hal positif yang dilakukan di rumah. Di masa pandemi seperti ini, kita bisa melakukan banyak kegiatan atau hal positif di rumah seperti membantu orang tua dengan cara mencuci piring, nyapu, membereskan tempat tidur, dan lainnya. Seperti berikut. Di masa pandemi seperti ini, kita harus sering-sering membereskan dan membersihkan rumah agar bersih. Agar kita tidak gampang terkena virus, jika tubuh dan lingkungan kita bersih, maka virus pun tidak akan menempel pada tubuh kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.